Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada paketan ya, router bekas ya, karena di rumah saya susah sinyal nih, jadi saya beli ini. Siapa tahu dengan beli router yang bisa pakai SIM card itu sinyalnya lebih bagus ya daripada sebelumnya. Nah, ini saya beli bekas nih. Ya, saya beli bekas TP-Link MR6400 ya, beli bekas. Ya, ini masih segel semua, ini baru datang ya. Langsung aja kita buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ini di deskripsinya emang mulus ya. Katanya sih belum pernah dipakai, tapi kita coba aja lihat ya, sama kita coba tes. Ini kalau misalkan ada kerusakan, pembelinya ramah banget, silakan untuk dikembalikan lagi. Ini saya karena beli baru mahal ya, ada yang bekas, kita coba aja. Kita coba dibuka dulu, nanti kita cek sama-sama. Kata si penjualnya ini bagian kartonnya emang penyok ya, penyok dari sananya. Aduh, nah TP-Link ya, TLMR6400 ini bisa semua kartu ya, bisa semua kartu. Kita langsung dibuka. Yang kita dapatkan adapter. Ini udah kosong ya. Ini adapternya. Ini masih tertempel ya, masih tertempel plastik. Nah, ini ada micro SIM card. Nah, nanti kena kita masukin ini ya ke sini. Ini ada tombol power. Terus kita dapat dua antena. Sama manual book, sama kabel kabelan ya, kabelan itu untuk ke TV bisa, ke laptop atau komputer bisa ya. Kita langsung coba pasang dulu antenanya. Ini kalau pakai antena outdoor bisa nggak ya? Yang sudah tahu, yang sudah apa namanya, pakai antena outdoor ya, bisa komen di bawah dan hasilnya gimana ya. Saya pause dulu atau gimana ya? Ini masih terpasang plastik-plastiknya ya. Kita
Kita skip dulu ya, skip dulu. Saya mau pasang kabel casannya sama masukin SIM cardnya. Ya, ntar dulu. Saya pakai Telkomsel yang udah ada paketannya ya. Kita coba ya. Nah, ini kabel power udah saya pasang. Terus SIM card juga udah saya pasang. Kita coba nyalakan powernya. Ini yang power aja ya. Coba kita reset-reset. Oh, ini ada Wi-Fi. Ini gambar ininya enggak kelihatan ya. Sinyal barnya. Bar sinyal. Coba kita buka sedikit. Nah, ini ada satu sinyal kayaknya nih. Saya coba ya. Saya coba nyambungin ke HP dulu. Atau di apa ya namanya? Di part kedua nanti saya akan coba speed test ya. Speed test pakai modem TP-Link sama langsung dari handphonenya. Ya, untuk unboxingnya ya udah sekian aja dulu ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.